Hari ini kita akan menuju ke Minahasa Tenggara menghadiri acara pernikahan di daerah Tombatu, dan ini kita sedang siap-siap bersama rombongan untuk menuju ke Tombatu. Halo, ini kita sedang dalam perjalanan menuju Minahasa Tenggara menghadiri acara pernikahan di sana, dan bersama dengan saya ada Ibu Syul, sopir kita Mr. Diver Marlon Tongkeles, ya, yang sambil nyetir masih pegang handphone, dan Mr. Alex juga yang sambil duduk di depan masih pegang handphone. Dua pribadi anak-anak saya yang saya sayangi, Alfa dan Megan, yang hari ini gagah sekali mereka. Megan ya? Ya, tampil dengan begitu cantiknya. Sangat berbahagia saya lihat wajah-wajah mereka. Kita baru selesai menghadiri acara pernikahan Alfa dan Mega, dan sekarang kita akan segera melangkah menuju ke Manado untuk menghadiri juga acara pernikahan yang akan diselenggarakan di Jumbo Restoran. Untuk bisa terus bangkit kembali, dan
itulah yang membuat seorang mantan terpidana bisa terpilih kembali jadi bupati. Rolando dan Lavia, ini pesan saya. Saling setia satu dengan yang lain, di saat apapun juga. Saling mengasihi, saling menyayangi. Doa saya, keluarga kalian diberkati, anak cucu kalian juga diberkati, perkasaan di bumi menjadi angkatan orang benar yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat berbahagia, Rolando dan Lavia. Kegiatan sepanjang hari ini sudah selesai dan sampai kita ketemu lagi di esok hari ini.